Oke, pada kali ini saya akan membuat ini. Dan ini bahan yang saya perlukan. Lem tembak. Kita siapkan 5 buah. Harga 1000-an. Lalu ini saklar. Selanjutnya kita butuh LED 5 mili. Warnanya bebas. Kita butuh 5. 4. 5. Oh, 1 resistor. Dan ini 5. Terus ini bekas ada solatip, saya ambil. Selanjutnya ini kabel USB yang sudah saya potong dan saya ambil. Ini kalau kita buka ada 4 warna, yaitu ini yang di dalam ini hijau dan putih, itu untuk transfer data. Yang ini ya. Dan yang ini positif, yang ini negatif, yang hitam. Oke, selanjutnya kita butuh ini untuk suplainya, kepala charger 5 volt. Selanjutnya kita ke tahap pembuatan. Kita siapkan tadi, kita nyonyoh pakai solder seperti ini ya. Lalu kita kasih LED-nya tadi. Cukup mudah kan? Dan kita rapikan dikit. Dan seperti ini jadinya. Karena saya membutuhkan 5, saya percepat saja ya. Ini yang ke-5. Oke, ini sudah selesai untuk bagian ininya. Berikutnya kita ambil wadahnya tadi, kita tata saklar di sini, dan kita langsung kasih tanda dulu sebelum kita lubangi. Sini ya, 5. Kita langsung saja lubangi menggunakan solder. Oke ya, kita solder hati-hati. Kalau teman-teman nggak punya solder, bisa menggunakan lilin dan cutter dipanasin. Setelah saya percepat 2 kali dan selanjutnya sudah saya rapikan menggunakan cutter juga. Tangan saya kena cutter tadi. Oke, lalu kita pasang saklarnya. Sudah pas. Selanjutnya ini LED-nya karena nyantol, saya cepas. Baru saya masukkan. Lalu kita lem menggunakan ini, dan keempatnya terakhir nanti juga sama, dan saya akan percepat juga. Dan ini ya, sudah 5-5-nya sudah terpasang ya. Cepat kan, the magic. Oke, selanjutnya ini kita susun paralel, main plus. Oke, seperti ini, sudah saya urutkan. Yang ambruk itu positif, yang berdiri itu negatif. Tinggal kita solder. Seperti di video. Oke, saya percepat. Dan ini yang negatif, karena ini tidak cukup, saya jumper menggunakan kabel ini, sini, dan ini ke input negatif. Oke, setelah saya jumper, cepat sekali jumperannya.
Lalu kita tentukan resistor 1K ini dari sebelum saklar. Jadi sebelum saklar itu supply 5 volt yang positif. Saklarnya saya kasih supply positif. Oke, seperti ini hasil akhirnya. Dan ini yang opsi selanjutnya, kita lubangin dulu menggunakan solder. Lalu kita masukkan. Kayaknya kurang besar lubangnya. Oke, kita ulangi. Kita masukkan. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita kasih lem tembak. Oke, itu setelah saya kasih lem, tadi ketutupan kameranya tidak pas. Selanjutnya kita kasih solder. Soldernya tidak lengket karena habis buat plastik. Oke, selanjutnya kita sambungkan aja. Ini yang positif. Kalau di dalam kemungkinan tidak konslet, kalau tidak nyantal-nyantal ya. Yang positif, soldernya agak susah kan. Lalu ini yang negatif. Oke, sudah siap. Tahap selanjutnya kita tutup. Ini sudah jadi ya. Oke, pastikan tidak ada yang nyantol. Bukan. Saya geser dikit biar aman, safety dikit. Oke, selesai. Kita tutup dan perakitan pun selesai. Selanjutnya setelah perakitan, apakah kita perlu coba? Ya, saatnya uji coba. Oke, ini yang sudah saya buat tadi sekitar 7 menitan siap. Kita mencepin aja ke stop kontak yang ini. Kita uncepin ke lubangnya itu. Saklarnya kita off kan dulu dan kita nyalakan. Oke, jadi ya, ini karena saya di luar ruangan jadi nggak kelihatan. Habis ini saya coba ke dalam ruangan. Kita matikan dulu, kita cabut. Oke, ini sudah di kamar. Dan ini stekernya di sini, jadi agak sulit dikit medannya. Saya menggunakan tangan rekamnya. Oke, seperti ini ya. Setelah ditancepin dan ini kita ceklekin. Wede, udah jadi kan guys? Keren nggak? Silahkan like dan subscribe kalau keren guys. Ini modalnya murah banget. Saklar 3.000 dan tembak 5.000. Sisanya bekas. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.